Yeah.
kita dari perspektifnya Tuhan, apa yang kita sedang alami hari ini, apa yang kita sedang hadapi hari ini, sangat bad buat hidup kita. Mungkin sangat membuat hidup kita menjadi down. Mungkin hari ini kita sedang terpuruk di bawah. Mungkin hari ini bukan hanya harta kita tidak ada, tapi mungkin juga harga diri kita sedang diuji. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Lihatlah mesej dari kitab Ayub, dari seorang yang namanya Ayub, yang sangat agung. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bisakah kita melihat seperti itu? Bisakah kita mengatakan seperti itu? Biarlah semua ini menjadi terang dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini terus berbicara dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, supaya jalan-jalan kita semakin hari semakin menjadi kuat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat contoh yang Tuhan telah berikan kepada kami. Seorang Ayub yang memberikan teladan ketekunan yang begitu hebatnya, yang Tuhan taruh cerita itu dalam Alkitab untuk kami boleh mempelajarinya, kami boleh mengerti, dan kami boleh melihat dari perspektif yang berbeda. Apa yang kami hadapi hari ini, suatu saat kami akan melihat ada jalan yang begitu terang. Terima kasih. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita ingin mengembalikan kepada Tuhan. Biar persembahan ini menjadi satu alat untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Usaha, bisnis, pekerjaan yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmatinya, kami boleh mencukupi hidup kami dengan berkat-berkat yang Tuhan telah nyatakan. Kami ingin memberikan kembali, biar persembahan ini menjadi persembahan untuk melebarkan kerajaan Allah, di mana ada komunitas-komunitas rohani yang dibangun, di mana ada gereja-gereja Tuhan yang dibangun, sehingga kami boleh melihat ada pribadi-pribadi yang kembali kepada Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang hancur kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti akan jalan kembali, mereka akan mengerti akan jalan keselamatan. Biar persembahan ini Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Bapa yang begitu kasihnya kepada kita, yang menyatakan, yang boleh disebut sebagai Bapa kita, Bapa yang begitu dekat kepada kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kepada kita, yang membuktikan dirinya sampai di kayu salib kasihnya kepada kita. Dan terimalah penyertaan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selesai. Namun kami ingin tetap terhubung dengan Anda. Karena itu kami mengundang Anda untuk dapat bergabung dalam keluarga rohani di GMS yang kami namakan Connect Group. Karena kami percaya pertumbuhan rohani tidaklah lepas dari peran dari saudara seiman. Mudah sekali untuk dapat bergabung dengan Connect Group. Anda cukup melengkapi formulir koneksi yang telah kami sediakan dan Anda akan segera kami hubungi. Di GMS, Anda juga dapat melayani atau menerima kebutuhan pelayanan yang Anda butuhkan karena bagi kami hidup Anda penting. Untuk mengetahui GMS lebih jauh dan Anda mengenalnya, Anda dapat menghubungi kami dengan nomor WhatsApp yang tertera di layar atau melalui aplikasi kami.